Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMath Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara menyembunyikan file seperti video, foto, maupun berkas di file manager handphone Xiaomi kita di sini. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka dulu file manager di handphone Xiaomi kita. Buka file manager. Di sini untuk mempermudah, kita masuk saja ke manager file di sini. Kita ketuk yang ikon berkas di atas ini, ketuk. Nah, mau di kartu SD ataupun di memori internal yang ingin di hide, kita tentukan di sini, kita ketuk ikon arah panah ke bawahnya seperti ini di kartu SD. Nah, kemudian di situ tentukan mau di memori internal ataupun kartu SD yang ingin di hide. Di sini untuk contoh saya ingin menyembunyikan folder yang ini saja, yang Office. Ya, langsung saja caranya seperti apa. Pertama, kita ketuk dan tahan pada folder yang ingin di hide. Jika sobat ada file video ataupun foto, tinggal sobat masukkan saja jadi satu di folder tersebut. Misalkan saya ada foto dan video yang ingin di hide, berarti saya masukkan dulu ke folder Movies yang ini untuk nantinya di hide. Nah, jika sudah, caranya kita ketuk dan tahan pada folder yang ingin di hide seperti ini hingga muncul beberapa pilihan di bawah. Setelah itu sobat ketuk lainnya di sini, ketuk lainnya yang bawah. Nah, kemudian kita pilih sembunyikan yang atas. Muncul konfirmasi seperti ini, kita ketuk sembunyikan. Nah, di sini kita harus menyetel sandi privasi dulu. Jika sobat belum pernah setel, di sini kita buat dulu sandinya, buat dulu sandi privasinya gitu. Kita ketuk setel. Di sini buatlah sekitar lebih dari 4 titik. Seperti ini misalkan gitu, misalkan. Nah, jika sudah kita ulangi lagi sekali sampai muncul tombol berikut yang bawah sini. Kita ketuk berikut jika sudah. Kemudian di sini ada opsi untuk akun MI sobat. Jika di handphone sobat tidak ada akun MI-nya, bisa kita ketuk nanti. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai proses mengenkripsinya di sini. Nah, di sini sudah selesai dan foldernya tadi sudah berhasil disembunyikan. Untuk folder Movies-nya tadi sudah berhasil disembunyikan. Dan untuk menampilkan folder yang disembunyikan, caranya seperti apa? Kita masuk ke menu opsi. Sobat ketuk 3 garis di pojok kiri atas sini, ketuk. Muncul menu opsi, kemudian kita ketuk folder tersembunyi. Ketuk. Ada muncul tambahkan akun MI, di sini kita ketuk batal saja. Nah, kemudian di sini untuk membuka berkas yang tersembunyi tadi, kita harus memasukkan sandi privasi. Ingat, pola privasinya bukan pola untuk membuka HP kita, namun sandi privasi ataupun pola yang tadi kita setel. Kita masukkan. Nah, dia terbuka untuk folder tersembunyinya dan di sini dapat kita akses. Nah, seperti itu. Ini tadi yang harus diingat, jika ada file yang masih terpisah, usahakan masukkan ke dalam satu folder saja. Ini untuk mempermudah sebenarnya. Nah, jika sudah dimasukkan file-filenya, tinggal kita ketuk, tahan, kemudian ketuk-ketuk lainnya, dan kita ketuk sembunyikan. Dan jika sudah disembunyikan, di situ nanti sobat atur untuk sandi privasinya. Jika kita ingin menyembunyikan lagi, tinggal kita ketuk lainnya, dan di sini kita tidak harus memasukkan sandi privasinya seperti itu. Ya, kurang lebihnya mungkin hanya itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.